0852 4689 8902. Halo sahabat Aryan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Aryan berada di Pelabuhan Sungai Mahakam di Kecamatan Kota Bangun. Kali ini Aryan akan menginformasikan aktivitas transportasi Sungai Mahakam, tepatnya rute Kota Bangun dan Penyinggahan. Untuk lebih jelasnya kita ikuti obrolan bersama motoris Pak Rusti. Etam tidak menghabari longboat kita rutenya kemana nih? Penyinggahan Kota Bangun. Penyinggahan Kota Bangun, khusus rute itu. Jadwal keberangkatan? Jadwal dari Penyinggahan jam 6.30. Dari sini jam 11. Oke. Kembalinya ke mana? Itu rutin tiap hari atau hari tertentu? Apa tuh? Tiap hari? Kecuali Jumat. Hari ini. Jadi besok Iis. Setiap hari lah. Oh, setiap hari. Tapi rute ini pasti ada ya? Iya. Rute ini rutin. Nah, kalau untuk tarif penumpang sendiri dari Penyinggahan Kota Bangun? Penyinggahan Kota Bangun 130. Nah, kalau transit? Dari, kalau transit di antara itu berapa? Kalau ke Muara Muntai 80. 80. Nah, tadi saya lihat ada barang-barang, ada berarti ada jasa titip ya, jasa titipan. Ini barang kita juga. Oh, barang kita. Nah. Tapi berarti bisa menerima jasa titipan kan? Nah. Hitungannya bagaimana jasa titipan? Tergantung orangnya juga besar beratnya barang. Volume barang ya. Ya. Oke, hitungannya bagaimana? Per karung kah? Atau per kilo? Per karung kalau kayak ribuannya yang sering titip pentol, biasanya ada yang ngasih 150, 100. Oh, tergantung banyak ya. Sedikitnya barang ya. Ya, coba sebut nomor HP kita. 0852 4689 8902. Ya, baik sahabat Aryan, Etam nanti umpat longboot-nya Pak Rusdi ya. Nah, teman-teman yang mau nostalgia melakukan perjalanan di wilayah hulu Sungai Mahakam tentunya bisa datang ke Kota Bangun, atau jika dari hulu bisa turun ke Kota Bangun. Begitu ya. Ya, makasih Pak Rusdi ya. Oke. Assalamualaikum.